Kita tahu antara kes yang paling mencoba di sebuah ini ialah bila suami menceraikan istrinya yang kebetulan adalah saudara baru dan ditinggal terkapai-kapai tidak tahu hendak ke mana, ya. Masidi menyatakan ini adalah usaha murni bagi membantu golongan mu'alaf agar tidak tersisih daripada mendapat prasarana dan tempat perlindungan apabila berlaku kejadian yang tidak diingini seperti ditinggalkan keluarga dan sebagainya. Dan projek ini adalah satu projek yang besar, ya. Dan dia akan mengambil masa yang barangkali agak lama untuk menyiapkan secara semuanya. Jadi saya haraplah saudara-saudara yang terlibat jangan putus asa. Serta yang kita lihat sekarang hanyalah sebuah rumah, ya, ya rumah transit, ya. Dan saya fahamkan banyak dari rumah yang akan dibina, surau baru hendak dibangunkan. Semua ini memerlukan keuangan, memerlukan usaha, memerlukan dana. Jadi saya harap kalau saudara-saudara nampak tahun depan masih baru 2-3 buah rumah, jangan putus harapan. Yang penting ada rumah sudah dibuat. Nah, itu satu cerminan usaha kita untuk membangun tempat ini. Kerananya kita baik. Pusat transit mu'alaf. Ini saya sebenarnya sudah dari dulu bercakap banyak kali pasal pusat transit. Khususnya yang ada kaitan dengan saudara-saudara baru ataupun yang apa itu wanita yang baru diceraikan. Kita tahu antara kes yang paling mencabar di Sabah ini ialah bila suami menceraikan istrinya yang kebetulan adalah saudara baru dan ditinggal terkapai-kapai tidak tahu hendak ke mana, ya. Dia balik ke keluarga asal yang bukan Islam, dia malu.